breaking news, berita politik paling panas hari ini. Mail Lambung gagal secara rasmi menggulingkan Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Ya, ini adalah pengumuman politik paling sial, paling memalukan. Mail Lambung Perompak yang terkejut badak gagal menggulingkan Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar Ibrahim bagi tahun 2023. Mail Lambung, oh Mail Lambung, kalau kau tak suka dengan pemerintahan Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar ni, sila keluar dan berambus daripada Kerajaan Agung. Mail Lambung, kalau kau tak suka Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO, sila juga berambus daripada parti UMNO sekarang. Mail Lambung, kalau kau sakit hati, iri hati, dengki, makdal, tidak senang tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, aku cadangkan kau, Mail Lambung, keluar daripada Kerajaan Anwar. Lepas tu kau melompatlah pergi parti Muhyiddin, parti Hadi Bawang, parti Tun M. Jadi tidaklah kau tersiksa dan sakit menderita macam hari ini, ya. Kesian, sangat kesian. Sial, cukup sial. Akhirnya seluruh dunia dan lebih 32 juta rakyat Malaysia ketawakan kau, Mail Lambung. Pencatur-pencatur kuasa pun ketawakan kau sebab kau try hard, Mail Lambung, nak gulingkan Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar untuk tahun 2023. Kau terkejut, Mail Lambung, ROS tidak haramkan parti UMNO? Kau terkejut Zahid Hamidi diiktiraf oleh ROS sebagai Presiden UMNO yang sah? Kau tak boleh terima kenyataan, Mail Lambung? Hancur berkecai tumbang PRU15 oleh Jufazli Syamat sampai dipecat oleh Agung. Beginilah, Mail Lambung. Kalau kau tak senang dengan keputusan ROS yang mengiktiraf Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, kau boleh buat parti politik sendiri. Kalau semua apa yang berlaku dalam UMNO tu buat kau gila, sakit mental, Mail Lambung, aku cadangkan kau buatlah parti perompak baru untuk geng-geng kau supaya kau boleh jadi presiden juga. Kami pencatur-pencatur kuasa faham, Mail Lambung tak boleh move on Pak Cik Mak Cik Otto Arung sebab Mail Lambung ni dia terkejut badak. Ramalan Jufazli Syamat benar-benar berlaku satu tahun lalu. Mail Lambung tumbang terguling-guling sebagai PM ke-9 yang paling dibenci oleh rakyat, yang paling tidak berguna dalam negara Malaysia. Sakit kan, Mail Lambung, tumbang oleh mulut berbisa Jufazli Syamat? Sampai sekarang sakitnya, Mail Lambung.
sehingga kau jadi gila meroyan sakit mental, tak dapat gulingkan kerajaan Agong, tak dapat gulingkan kerajaan Anwar, tak dapat gulingkan Zain Amidi sebagai Presiden UMNO, tak boleh sumbat Jufazli ke dalam penjara. Itulah Mael Lambung. Buku bertemu ruas. Sebanyak manapun duit rakyat dan harta negara kau rompak, Mael Lambung, bersama Tun M, bersama Muhyiddin, bersama Hadi Bawang, bersama Perikatan 2 tahun lalu. Duit rompakan itulah yang menghancurkan kau, Mael Lambung. Sehebat manapun kau tangkap, kau serbu rumah Jufazli, kau dakwa Jufazli secara politik yang tidak ada jenayah dalam mahkamah. Si Jufazli itulah yang menghancurkan kau, Mael Lambung. Kau tidak belajar daripada sejarah politik yang lalu. Ada ramai perompak, penyamun, penyangak, geng-geng Tun M dalam Malaysia membuat kesilapan yang sama, termasuk kau lah, Mael Lambung. Saya ni ada butang ajaib. Mana-mana Perdana Menteri perompak, penyamun, penyangak, maha zalim, maha diktator yang tangkap saya, Mael Lambung, confirm tumbang sampai tengah-tengah terkejut. Ha? Betul lah cakap budak tu. Budak kecil tu yang miskin tu, si Jufazli, ditumbang olehnya semua Perdana Menteri. Sekarang giliran kau tersiksa. Ini memang sindrom penyakit kehilangan jawatan Perdana Menteri. Saya faham sakit mental, sakit gila kau, Mael Lambung. Tolong buat pemeriksaan mental dengan doktor di Singapura. Saya risau kau ni boleh mati mengejut kerana tak boleh terima kenyataan tumbang kerana mulut berbisa Jufazli Syed Ahmad. Mael Lambung, kau mau tahu apa silap kau dalam percaturan kuasa ni? Silap kau yang pertama, kau sibuk nak tangkap Jufazli, kau sibuk nak serbu rumah Jufazli, kau sibuk nak spy Jufazli, kau sibuk nak berperang dengan Jufazli dalam mahkamah yang kau tak boleh sumbat pun dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh. Disebabkan kau terlampau sibuk 24 jam satu tahun lalu pantau Jufazli, jaga Jufazli, akhirnya kau tumbang terguling-guling sampai kau diketawakan oleh seluruh dunia. Bila aku ketuk kepala kau sampai telinga kau berdesing, kau cepat koyak. Dalam percaturan kuasa ni, Mael Lambung, Tun M dan Muhyiddin yang paling powerful pun hancur kerana mulut berbisa Jufazli. Ini kan kau ni, bapa berberi, bapa harga barang sangat mahal, bapa tunggul yang tak ada sumbangan kepada negara. Dulu masa kau jadi PM ke-9, hari-hari kau pakai baju jenama mahal berberi lah, yang harga puluhan ribuan ringgit di musim harga barang sangat mahal. Kenapa sejak kau tumbang oleh Jufazli Syed Ahmad PRU-15, Mael Lambung, kau dah tak pakai baju-baju mahal tu? Dah tak boleh merompak di Putrajaya untuk beli baju-baju mahal jenama berberi? Mael Lambung, saya ingin terus terang kepada kau hari ini, 6 Mac 2023, hari Isnin, orang miskin bernama Jufazli ni yang kau tangkap, yang kau berkomplot dengan Tun M dengan Muhyiddin tu satu tahun lalu, saya masih hidup bebas, Mael Lambung. I'm nothing to lose to defend the interest of rakyat, the interest of my beloved country, Malaysia. Kau terkejut, Mael Lambung?
Zahid Hamidi kekal jadi Presiden UMNO. Kau terkejut Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Kau terkejut Kerajaan Agong semakin berkuasa di Putrajaya. Mail lambung. Kalau kau tidak happy dengan pemerintahan Anwar Ibrahim, pemerintahan Zahid Hamidi, pemerintahan yang di-Pertuan Agong, kau bolehlah cari negara baru. Tak payah lagi tinggal dalam Malaysia. Bikin malu Mai Lambung. Kau sudah kalah dalam perebutan jawatan Presiden UMNO. ROS sudah sahkan. Kementerian Dalam Negeri sudah sahkan. Dupang sangat dupang. Gila sangat gila Mai Lambung. Syok sendiri nak jadi Presiden UMNO, tetapi akhirnya ROS tak pilih kau jadi Presiden UMNO, Mail Lambung. Zahid Hamidi yang dipilih. Maka move on lah Mail Lambung. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, atas nama suara sakti keramat rakyat yang kau rompak, yang kau kasih bodoh-bodoh Mail Lambung, Muhyiddin, Tun M, wahai kumpulan pengkhianat, petualang, penyamun, penyangak, mahalarak, mahagatas. Saya Jufazli Syiamat sebagai kingmaker baru politik Malaysia ingin mengisytiharkan di hadapan Mail Lambung, Tun M dan Muhyiddin yang tengok video panas ini. Kamu Mail Lambung, Muhyiddin dan Tun M, hari ini secara rasmi 6 Mac 2023, kamu gagal menggulingkan Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan UMNO Pakatan Harapan, Kerajaan Rakyat Baharu di Putrajaya. Mail Lambung meroyan macam orang gila kena sawan babi. Kesian aku tengok kau. Sejak kau tumbang sebagai PM ke-9 ni, Mail Lambung, semua rancangan politik kau serba-serbi tak jadi bersama Tun M, bersama Muhyiddin, bersama geng-geng pengkhianat di belakang kau. Berdasarkan maklumat sulit, Mail Lambung dendam besar kepada Presiden UMNO Zahid Hamidi sebab Mail Lambung tidak dipilih jadi Perdana Menteri ke-10, Pakcik Makcik Otok Arum. Selain daripada Muhyiddin, yang jadi gila sebab tidak dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong jadi Perdana Menteri ke-10, ini juga orang gila yang paling gila, Mail Lambung ni. Dia hari-hari meroyan sebab dia mahu memberontak Agong dan Presiden UMNO Zahid Hamidi tidak pilih Mail Lambung jadi Perdana Menteri ke-10. Sebaliknya, yang dipilih oleh Agong dan Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri ke-10 adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sudah-sudahlah memenggal kepala sendiri Mail Lambung depan Yang di-Pertuan Agong, depan Zahid Hamidi, depan Anwar Ibrahim. Kesian aku tengok kau. Diketawakan kau oleh Agong, diketawakan kau oleh Zahid Hamidi, diketawakan kau oleh Anwar Ibrahim. Memang susah Mail Lambung nak gulingkan Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar Ibrahim bagi tahun 2023. Tidak perlulah aku berbasa-basi, tak perlulah aku bertapis-tapis bila bersuara. Kebenaran memang terlalu pahit untuk didengar sampai lubang telinga berdarah, Pakcik Makcik Otok Arum. Apabila ROS menyatakan
jawatan Presiden UMNO dan jawatan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan adalah sah mengikut Undang-Undang dan Perlembagaan Malaysia. Maka semua angan-angan Mak Jenin Mak In Lambung nak jadi Perdana Menteri ke-11 berkecai sekelip mata. Mak In Lambung nak jadi Perdana Menteri ke-11, kau sudah hancur Mak In Lambung. Kau sudah dipecat pun oleh Agung, oleh rakyat, oleh Ju Fazli Syamat. Itulah. Kau sebagai bekas Perdana Menteri ya Mak In Lambung, lupa daratan sebagai keturunan orang miskin, keturunan anak-anak penoreh getah. Kau sebagai bekas Perdana Menteri, bila ditegur oleh si Ju Fazli pasal harga barang sangat mahal, kau pergi tangkap si Ju Fazli sebab kau sudah nampak bayang-bayang kehancuran kau di tangan Ju Fazli. Saya tidak ada dendam politik ke atas kamu, Mak In Lambung. Cuma saya kesian tengok kamu. Akhirnya atas izin kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada kejahatan kamu, Mak In Lambung, ke atas Ju Fazli Syamat, kau kantoi nak tikam belakang yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kau berkomplot dengan Tun M dan Muhyiddin untuk sabotaj ekonomi negara, ekonomi rakyat sampai harga barang sangat mahal, nilai ringgit jatuh pada paras bankrap. Akhirnya kun fayakun, kau hancur juga sehancur-hancurnya dengan sangat hina, Mak In Lambung. Kau bukan saja hilang jawatan Perdana Menteri ke-9, tetapi kau gagal hari ini secara rasmi menggulingkan Kerajaan Agong dan Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan UMNO Pakatan Harapan dari pintu belakang. Mak In Lambung, pengajarannya, saya boleh naikkan kamu jadi Perdana Menteri ke-9, dan hari ini saya telah berjaya membuktikan kepada pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia dan dalam Malaysia, tangan-tangan gaib politik di bumi Allah ini tahu saya telah berjaya untuk turunkan dan tumbangkan kamu sebagai Perdana Menteri ke-9, sehingga pencatur-pencatur kuasa di seluruh dunia terbeliak mata terkejut, Mak In Lambung, sebab mulut Ju Fazli masing dan berbisa benar-benar berlaku atas izin kuasa Allah. Mak In Lambung, dalam sejarah politik Malaysia ada seorang rakyat dan anak muda miskin yang boleh tumbangkan 4 orang Perdana Menteri perompak setiap tahun secara berturut-turut dan bergilir-gilir di Putrajaya, dan orang itu adalah saya, Ju Fazli Syamat, yang paling kau takuti dalam percaturan kuasa Malaysia dan percaturan kuasa dunia ini, Mak In Lambung. Nasi sudah jadi bubur. Secara muktamad, terimalah kekalahan ini walaupun terlalu pahit untuk ditelan, Mak In Lambung. Kau sudah hancur berkecai, hancur lebur di tangan Agung, di tangan Zaid Hamidi, di tangan UMNO, di tangan Anwar Ibrahim, Mak In Lambung. Dulu kau bunuh rakyat, kau susahkan rakyat dengan harga barang yang sangat-sangat mahal, Mak In Lambung. Kami rakyat sampai mati tidak akan lupa kejahatan, kezaliman kau, Mak In Lambung, sebagai PM ke-9 yang paling dibenci oleh rakyat, yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tipu rakyat, kau kasih bodoh rakyat. Kau sendiri yang kasih naik harga barang yang sangat mahal, dan akhirnya tai-tai ini yang diselesaikan oleh Anwar Ibrahim, oleh Kerajaan Agong di Putrajaya bagi tahun 2023. Mak In Lambung,
untuk 100 hari pentadbiran Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Saya Jufazli Syamat sebagai kingmaker baru politik Malaysia ingin mengisytiharkan atas nama Allah Yang Maha Kuasa, Mail Lambung gagal menggulingkan Kerajaan Agung, gagal menggulingkan Kerajaan Anwar Ibrahim. Mail Lambung gagal menghancurkan UMNO dari dalam kerana ROS tidak mahu pilih Mail Lambung jadi Presiden UMNO, tetapi ROS memilih Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO. Kalau kata-kata saya ini menyiksa hati kamu, Mail Lambung, kamu tak boleh terima, kamu tetap berdendam dengan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar, Kerajaan UMNO Pakatan Harapan, saya cadangkan kamu gantung kepala kamu dekat rumah, kamu bunuh dirilah. Percaturan kuasa ini sudah tamat sebenarnya, Mail Lambung. Saya bersama tangan-tangan rakyat politik Malaysia telah berjaya bersama Agung, bersama Raja-Raja untuk menyelamatkan rakyat dan menyelamatkan negara daripada hancur di tangan kamu, Mail Lambung. Daripada hancur di tangan Muhyiddin dan Tun M. Daripada hancur di tangan Hadi Bawang. You like it or not, you suka atau tidak, you percaya atau tidak, kami sudah berjaya dalam percaturan kuasa ini. Kami menang besar, Mail Lambung. Sebab itu kau tumbang sebagai PM ke-9. Maka adalah sia-sia selama ini kau melobi jawatan Perdana Menteri ke-10 depan Jufazli Syamat, Mail Lambung. Kau utuskan seorang datuk untuk jumpa saya di Kuala Lumpur. Orang kau kata kau ini wali. Perut kau itu buncit sebab kau merompak makan duit rakyat, duit rasuah, duit rompakan harta negara, kau tahu. Kau jangan nak mengaku wali Allah depan kami, depan saya, Mail Lambung. Kau patut malu selepas kau tangkap aku dan kau dakwa aku dalam mahkamah secara politik. Kau melutut dan merayu untuk dapatkan jawatan Perdana Menteri ke-10 depan Jufazli Syamat. Sekarang dalam percaturan kuasa ini, semua apa yang kau lobi, apa yang kau minta daripada aku, kau tak dapat. Kau adalah musuh kepada rakyat, musuh kepada negara. Kau adalah musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perdana Menteri yang tidak amanah, yang maha zalim, maha diktator, maha perompak, maha penyangak, maha koruptor. Cermin dirilah, Mail Lambung. Zaman kau sudah berakhir sebagai PM ke-9. Kau hanyalah puppet politik Tun M dan Muhyiddin. Kau hanyalah puppet politik Parti Perikatan Perompak RM600 bilion. Kau hanyalah puppet politik iblis, syaitan dan dajjal, Mail Lambung. Seluruh dunia tahu kau siapa. So, takziah, Mail Lambung, sebab gagal menggulingkan Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Saya tidak takut untuk masuk penjara kerana sampai sekarang saya masih hidup bebas dalam negara Malaysia. Saya tidak ada jenayah merompak, jenayah rasuah, jenayah mencuri projek-projek rakyat. Sebab itu semua Perdana Menteri yang tangkap saya tumbang, termasuk kau, Mail Lambung. Sampai kau jadi gila, tak boleh terima kenyataan tumbang kerana mulut Jufazli Syamat. Akhir kata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai kau, Mail Lambung, jadi PM ke-9 yang cukup licik, yang cukup jahat di hadapan Agung, di hadapan rakyat, akhirnya kau dihancurkan sekelip mata oleh Allah Yang Maha Berkuasa. Mail Lambung, apa guna kaya hasil daripada merompak harta rakyat dan harta negara? Saya tak pakai satu sen pun untuk tumbangkan kamu, Mail Lambung.
Saya hanya guna air liur mulut saya untuk tumbangkan kamu sampai kamu jadi gila. Tak boleh merampas jawatan Presiden UMNO daripada Zahid Hamidi. Kamu tak boleh rompak jawatan Presiden UMNO dalam parti kamu sendiri. Kamu tak boleh bunuh Agung Raja-Raja. Dan kamu tak boleh gulingkan kerajaan Anwar di Putrajaya. Apapun, game is over, Mak Ilambu. Kau sudah masuk perangkap percaturan kuasa Jufazli Syahmat. Ini kelemahan kau. Kau 2x5 sama dupang seperti Tun M dan Muhyiddin. Kamu senang diperangkap dan diumpan oleh Jufazli Syahmat. Kau sibuk tangkap saya. Kau sibuk nak dakwa saya dalam mahkamah secara politik. Kau sibuk nak sumbat saya dalam penjara kajang penjara Sungai Bulu. Akhirnya kau ikut rentak percaturan kuasa Jufazli Syahmat, Mak Ilambu. Saya senang tumbangkan kamu. Dan akhirnya saya percaya. Atas izin kuasa Allah, butang ajaib yang saya tekan selama ini, terbukti mujarab. Tun M, Muhyiddin dan kamu, Mak Ilambung, takut dengan Jufazli Syahmat. Akhirnya benar-benar berlaku 3 penyamun keparat, pengkhianat petualang depan Raja-Raja Melayu, depan rakyat, hancur oleh Jufazli Syahmat di Putrajaya. Allah Maha Kuasa, Mak Ilambung, Tun M dan Muhyiddin tidak ada kuasa untuk menggulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan UMNO, Pakatan Harapan, Kerajaan Rakyat bagi tahun 2023. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali. Mak Ilambung, Muhyiddin dan Tun M yang menangis darah, sakit kepala, meroyan jadi orang gila, gagal gulingkan Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar di Putrajaya. Game is over, Mak Ilambung. Terima kasih.